Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama kami di channel Sang Proklamator. Kali ini kita akan melanjutkan pertandingan dari Tari Tambang yang kemarin di babak semifinal pada tanggal 30 September 2022, yaitu tim Kabut Malam dari Bulu Jaran Kidul dan tim Minak Jinggo dari Beladu Wetan, yang mana pada babak pertama dimenangkan oleh tim dari Minak Jinggo. Apakah babak kedua ini dimenangkan oleh tim dari Minak Jinggo ataukah dari tim Kabut Malam? Tanpa basa-basi, kita simak video yang berikutnya dan selamat menyaksikan. Kawan-kawan, kita saksikan bareng-bareng. Inilah pertandingan di babak yang kedua antara tim dari Kabut Malam yang berasal dari Bulu Jaran Kidul dan dari tim Minak Jinggo yang berasal dari Beladu Wetan. Kali ini adalah tari tambang semifinal yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 yang berlangsung di Desa Watuwungko, Kecamatan Tringo, Kabupaten Probolinggo. Dan ini yang berada di layar video adalah tim dari Kabut Malam dari Bulu Jaran Kidul, sedangkan yang berada di sebelah utara yaitu tim dari Minak Jinggo yang berasal dari Beladu Wetan, yang mana pada babak yang pertama tadi dimenangkan oleh dari tim Minak Jinggo yang berasal dari Beladu Wetan. Apakah di babak yang kedua ini masih tetap bertahan dimenangkan oleh tim dari Minak Jinggo dari Beladu Wetan, atau akan berubah dimenangkan oleh tim Kabut Malam dari Bulu Jaran Kidul? Ya kawan-kawan, pertandingan sudah dimulai. Ini adalah tim dari Kabut Malam yang berasal dari Bulu Jaran Kidul yang berada di sebelah selatan, yang berada di sebelah utara yaitu tim dari Minak Jinggo dari Beladu Wetan. Saat ini posisi as berada di tengah. Kita simak bareng-bareng kawan-kawan. Semangat kawan-kawan dari Kabut Malam. Saat ini posisi as berada di tim Minak Jinggo, bergeser ke utara. Apakah tim Kabut Malam bisa merubah posisi kedudukan as berada di Kabut Malam, ataukah masih tetap berada di tim Minak Jinggo? Posisi as 2 cm berada di tim Minak Jinggo dari Beladu Wetan. Ayo bang, semangat bang dari Kabut Malam. 2 menit waktu berjalan, posisi as berada di Minak Jinggo, Beladu Wetan.
Sari Bang. Tiga menit waktu berjalan. Posisi AS masih tetap berada di tim Minak Jigo dari Beladu Wetan. Ayo Bang Taribang dari tim Kabut Malam Bang Taribang. Semoga posisi AS bergeser. Posisi masih tetap berada di Minak Jigo. 4 menit waktu berjalan, tinggal 1 menit. Ayo Bang, Kabut Malam dari Budi Jarang Kidul, semangat Bang, semangat Bang. Masih tetap berada di Minak Jigo. Ayo Bang, tari Bang. 30 menit, 30 detik lagi. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Kemenangan berada di tim Minak Jigo dari Beladu Wetan. Babak yang kedua. Jadi tim dari Minak Jigo menjadi pemenang di babak semifinal. Babak pertama dimenangkan Minak Jigo dan babak kedua juga dimenangkan Minak Jigo dari Beladu Wetan. Mohon bersabar kepada tim Kabut Malam dari Budi Jarang Tidur. Tetap semangat dan salam kekeluargaan kepada tim Kabut Malam. Dan terima kasih juga untuk meramaikan acara pada malam hari ini di Tarik Tambang Desa Watu Wongko, Kecamatan Dringin, Kabupaten Probolinggo. Kita adalah keluarga di luar area, di luar arena, dan kita bertanding di dalam arena pertandingan Tarik Tambang. Ini yang pakai jaket hitam adalah kepala desa dari Beladu Wetan, juga ikut meramaikan di acara Tarik Tambang semifinal Desa Watu Wongko, Kecamatan Dringin, Kabupaten Probolinggo. Semoga terhibur dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi kita sudah menyimak kembali pertandingan Tarik Tambang semifinal pada tanggal 30 September 2022 yang berlangsung di Desa Watu Wongko, Kecamatan Dringin, Kabupaten Probolinggo, yang bertanding yaitu tim dari Kabut Malam Budu Jarang Kidul dan tim Minak Jigo dari Beladu Wetan di babak yang kedua, yang mana dalam hal ini dimenangkan oleh dari tim Minak Jigo. Kami ucapkan selamat kepada tim Minak Jigo dan mohon bersabar mungkin di lain waktu dari tim Kabut Malam dari Budu Jarang Kidul. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita ucapkan dan
Kita tunggu video yang menarik pertandingan dari Tari Tambang di Desa Watungko di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam buat keluarga semuanya. Mantap, tap, tap, tap.